Halo semuanya, tahun ini untuk pertama kalinya nih ya, Consumer Electronic Show atau CES dihelat secara virtual nih sob. Pameran elektronik yang dimulai pada tahun 1967 ini selalu dijadikan sebagai ajang presentasi untuk produk elektronik berteknologi tinggi, jadi nggak main-main ya. Nah, ajang ini juga sering digunakan oleh produsen mobil untuk menampilkan fitur maupun pengembangan teknologi terbaru yang mereka siapkan untuk kendaraan mereka di masa depan. Nah, kalian udah bisa tebak belum video yang bakal kita bahas kali ini itu apa? Betul, video yang bakal kita bahas kali ini yaitu mobil-mobil masa depan. Bukan berarti mobil canggih yang ada di tahun ini. Ini benar-benar masa depan nih sob. Oke, tapi sebelum lanjut nih ke videonya, ada baiknya nih buat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga ya. Bantu channel ini supaya makin berkembang ke depannya. Oke, kalau gitu, let's get out. Kalian bisa tebak gak mobil yang bakal kita bahas kali ini ada di produsen apa? Kalian pasti gak bakal bisa tebak. Karena yang bakal kita bahas kali ini yaitu mobil Hyperion XP1. Nama Hyperion mungkin masih asing di telinga kalian ya. Jelas, karena hypercar ini baru melakukan debutnya pada tahun lalu nih sob. Itupun hingga kini wujudnya masih dalam tahap purwarupa. Menariknya, di saat produsen mobil berlomba-lomba menciptakan mobil listrik, Hyperion justru dikembangkan menggunakan sistem penggerak bertenaga hidrogen full cell. Nah, sistem penggerak berbahan bakar ramah lingkungan ini memang bukan hal baru di dunia otomotif. Salah satu mobil bertenaga hidrogen full cell yang telah dipasarkan secara massal adalah Toyota Mirai. Tahu kan merek Toyota lah. Nah, mobil tanpa emisi ini tak hanya tampil secara online di CES 2021. Hyperion mengajak XP1 keluar ke jalanan di sekitar Fontaine O Bellagio di Las Vegas. Nah, setelah melakukan parade di sana, hypercar ini kemudian melesat secepat kilat di jalanan Gunung Pasir Nevada yang lurus. Walaupun begitu, pada dasarnya mobil ini mengandalkan air sebagai bahan bakarnya. Namun performanya sungguh luar biasa nih sob. Bayangkan aja nih ya, akselerasi 0-100 km yaitu per jam dapat ditempuh dalam 2,2 detik nih sob. Kecepatan maksimalnya menyentuh 350 km per jam. Lebih dari itu, mobil ini punya daya tempuh 1630 km sampai bahan bakarnya habis. Gokil kan? Jadi nggak usah takut kemana-mana nih sob. Karena yang pertama bahan bakarnya juga air kan? Terus yang kedua, jauh juga dan cepet juga nih mobil. Jujur mobil ini sejatinya adalah mobil masa depan mobilitas yang sesungguhnya nih. Namun memang masih butuh waktu lama agar kendaraan dengan sistem penggerak ini bisa diterima secara global. Pasalnya belum banyak stasiun pengisian bahan bakar hidrogen full cell. Selain itu harga teknologi ini masih sangat tinggi nih sob. Apalagi Hyperion XP1 ini. Tapi kalau bagi para sultan ya aman-aman aja sih ya. Gimana nih kalian? Minat gak kalau misalkan nanti nih di masa depan kalian punya mobil ini? Tulis di kolom komentar, oke? Biar jadi jejak digital gitu. Ketika nanti di masa depan kalian ingat lagi sama video yang satu ini.